Assalamualaikum semua. Akhirnya dah berapa hari ni Cik Gebut dapat buat comeback balik. Okay, hari ni kita nak Cik Gebut nak ajar macam mana nak lukis tupai yang comel. So, macam mana kita nak start? Kita start buat hidung dulu. Hari ni Cik Gebut pakai pen kaligrafi ni. Kalau tak ada, boleh pakai pen biasa pun tak apa. Okay, dah siap hidung dia. Line dia ni nak warnakan boleh, nak bulkan hitam pun boleh, tak nak pun boleh. So, tu mata dia macam ni. Okay, mata satu lagi. Dia melekat sikit. Alright. So, dah siap border mata luar. Kita buat mata dia kat dalam ni. Baik dah bangun pula dah. Nama dia Muhammad. Okey. Dah siap dia punya mata. So kita, sekarang ni kita boleh buat shape untuk dia punya kepala. Ini tengah-tengah dia. So buat kita buat dia punya telinga. Ya, baik. Ni telinga kat dalam dia. Sebelah lagi macam tu juga. Ya, ubay. Okay. Antara sini ke sini kita buat gap. Alright. Kejap sayang. Jambul ni kita warna bu kan. Okay, so sekarang kita dah boleh start nak lukis dia punya mulut. So mulut dia macam ni. So gigi dia yang comel. Dua. Apa yang comel? So dia ada misai. So, kita buat tupai ni pegang buah apa? Bukan. Ini dalam cerita Ice Age yang dia berebut tu. Buah apa nama? Okay, ni jari dia. Alah, yang kita selalu beli dekat Temeluh tu. Dekat depan. Selalu. Selalu tak boleh pun. Macam kacang tu melipu. Ha, pandai. Berangah rupanya. Berangah. Tak salah. Berangah. Ini bawah pada ketiak dia. Busuk. Okay, tangan sebelah lagi. Ini jari dia. Ini jari satu lagi. Ini ibu jari dia. Dia pegang buah ni. Ini buah. Sambung buah tu. Okay. Lepas tu tarik dia dari sini untuk perut dia. Ini pusat dia. So ini body dia. Sengit rupanya. So kita boleh buat kaki. Kaki dia. Okay, sebelah lagi kaki dia. Lepas tu kita boleh tarik untuk ekor dia. Ekor ni dah termakan ruang kan. Kacap untuk kuku dia.
jahat. Baik dah bunyi dah. Okey, itu saja untuk hari ini. Sudah ada paru. Nenek, kenapa? Ngantuklah. Dia macam pokok tadi kot. Oh, ya, tapi pokok pun. Okey, itu saja untuk hari ini. Bye. Bye.